karena orangnya nggak terlalu banyak yang ditutup-tutupi gitu, nggak terlalu banyak yang dihias-hias gitu cerita soal masalah hidupnya dia. Yang ditutup-tutupi gitu, nggak terlalu banyak yang dihias-hias gitu cerita soal masalah hidupnya dia. Jadi aku appreciate-nya dari situ sih, maksudnya dia terbuka, terus apa adanya aja gitu orangnya. Terus aku juga ngeliat nilai dari sisi keluarganya, terutama keluarga intinya, kakaknya kan, dia cuma bertiga ya, kakaknya yang perempuan sama mamanya. Dia maksudnya cukup menghargai mereka lah gitu. Jadi aku menilai laki-laki itu dari cara dia memperlakukan keluarganya, terutama wanita.